Oke, salam Transloper. Terima kasih. Selamat pagi, salam safety. Saat ini kita ada di puncak Sorek Merapi yang ada di Mandailing Natal, guys. Pada saat ini kita akan melakukan beberapa aktivitas, seperti salah satunya adalah unloading material yang telah kita bawakan dari Medan, yaitu 90 ton evaporator. Tetapi sini tetap stay, tetap dukung channel kita agar kita semakin bersemangat untuk menyambut. Saksikan kendaraan di jalan perkotaan sangat berbeda dengan melaju di jalan tol, ataupun daerah perbatasan. Di dalam kota yang terpenting bagi pengemudi bukanlah kecepatan, akan tetapi fokus dan konsentrasi yang lebih diutamakan, seperti yang telah diketahui, bahwa jalanan yang sering terjadi kemacetan adalah wilayah perkotaan. Oleh sebab itu bagi pengendara perlu mengetahui beberapa tips aman mengemudi di dalam kota. Ketika unit multi-axel melewati jembatan dan tempat wisata AXI Journey, tim harus lebih hati-hati dan waspada, di mana lokasi tersebut sering dipadati oleh pengunjung. Pengembangan PLTP Sorek Merapi, dengan kapasitas total sebesar 240 MW, merupakan salah satu proyek strategis nasional, dan menjadi bagian dalam program 35.000 MW maupun program FTP 10.000 MW. Tahap 2, PT. Sorek Merapi Geothermal Power, PT. SMGP, selaku pengembang telah berhasil menghubungkan unit I hingga 45 MW, dan menargetkan di tahun 2020 menghubungkan unit 2 PLTP Sorek Merapi sebesar 45 MW.